Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan suatu nikmat di dalam ni? Iaitu kalau kita nak tahu nak. Ya, pertamanya kita tuju betul hujung tanjung besar itu, maka berlabuh di sana. Hal kadang bermain-main, mengusap-ngusap, jangan diberi tergelincir tiap-tiap bilik pada hujung itu. Iaitu jangan tertinggal mengenakan setiap dinding farash pada hujung pintu rahim. Masa juga bermain-main lah hujung pintu rahim itu. Pintu rahim bini kita tu. Lepas tu, maka kita lihat, rasakan lagi makam yang di dalam tu. Jikalau tiada ia perempuan bergurau, yakni tiada. Kalau tak ada bertindak balas atau rasanya, seperti menarik-narik tubuh suaminya. Dia tarik. Sebagai isyarat supaya suaminya menusukkan lagi zakatnya masuk ke dalam farasnya. Maka masukkan sedikit zakatnya ke dalam faras. Masuk sedikit ya. Lepas tu maka kita gesi dengan hujung-hujung kolam kita tu. Hal kadai peleh-leh. Buat selu-selu lah. Biar naik rasan. Kalau belum lagi ada alamat suatu nikmat alai-dalai tu, maka undur tarik zakat keluar pula. Maka tuju makan yang di luar tu pula. Lagu mana makan di luar tu? Kena tengok next video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.